kita mulai jalan-jalan lagi ya. Ini saya ada di depan gerbang pelabuhan. Nah, di situ ada tulisan selamat datang di pelabuhan Pangkalan Pendaratan. Apa tuh? Pendaratan Ikan Cikidang Pangandaran. Yaudah yuk, Kak Tia, Kak Yusuf, terima kasih sudah gabung. Yuk kita jalan-jalan. Kak Dea juga ya, makasih. Ini kita belok ke kanan, menuju ke jembatan Cikidang. Nanti kalau mau ke Pangandaran lewat sini juga bisa ya. Ini di mana? Ini di Pangandaran. Di Pangandaran, Jawa Barat. Kita jalan-jalan lagi untuk melihat seputaran Pangandaran ya. Kak Wini, makasih. Makasih banyak yang sudah bertaburan mawar ya. Berkah selalu. Yuk jangan lupa ya bantu tap-tap layar juga. Nah, ini kita sudah mau melewati jembatan merah atau jembatan Cikidang. Pangandaran rame nggak? Kayaknya enggak deh Kak, sepi. Ini kan weekday, ramainya weekend, sama hari-hari besar ya. Kalau libur panjang itu pasti ramai sekali. Minggu kemarin aku ke Pangandaran, wih mantap. Untuk cuaca cerah sih Kak, maaf barusan sinyalnya ya jelek banget. Nah, di sini ada aktivitas nelayan juga. Musim ikan apa? Layang, Kak. Kalau kemarin tuh layang sama kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Spot mancing. Iya, benar. Di sini spot mancing, tapi di sini tuh area Pantai Timur tuh sore hari ya banyak yang mancing. Sampai malam biasanya. Mana biasa Kak mau jalan-jalan. Sepi banget. Iya Kak, ini kan weekday. Weekday jadi sepi. Sepi banget. Kak ke Pasir Putih lagi. Gak tahu ini hari ini ke Pasir Putih apa enggak ya? Karena gak tahu juga nih ya. Gimana nanti lah ya. Ini aku mau keliling-keliling saja dulu. Sebari kasih informasi saja ya seputaran Pangandaran di hari ini. Pangandaran ngangenin, ayo tuh OTW lagi ke Pangandaran. Biasanya banyak yang ngejaring, ada kan tuh di depan. Tadi juga ada di area jembatan Cikidang itu juga ada. Ini di depan juga ada nih, di ikon Pangandaran Sunrise. Coba kita berhenti sini dulu ya. Tuh. Kemarin ada gempa, nggak tahu Kak, aku nggak ngerasa ada gempa. Walaupun ada mungkin titiknya bukan di Pangandaran ya, aku nggak tahu. Ini masih lama, masih ditarik tuna yang sebelah sana, kita lihat yuk. Ikan layang sekilo berapa? Kemarin tuh saya nanya itu harganya 10.000 sekilo. Tapi nggak tahu ya hari ini mungkin beda-beda. Tiap harinya beda-beda harganya. Bukan tiap hari, maksudnya tiap tempat. Waktu nanya yang di depan Sun In itu 12. Yang di sebelah sininya itu 10. Mungkin beda-beda orang, beda-beda tempat, beda-beda harga ya. Karena banyak sekali yang jaring eret ini. Itu setiap hari selalu ada Kak. Ada Kak kalau cuacanya lagi bagus. Ini setiap harinya selalu ada. Kondisi ombaknya gimana tuh? Kondisi ombaknya bagus. Biasanya kalau pasang nyampe ke bebatuan ini nih. Nah, sebelah sana itu masih ditarik. Ini udah dapet nih. Nanti kita lihat hasil.
lagi, ayo atuh main ke Pangandaran. Nah ini ada ikan juga. Kok ikannya mati-mati? Iya kak, mati udah di darat. Banyak lagi tuh ikannya. Layang lagi. Kok kecil-kecil? Iya kak, layang tuh kecil. Ada ikan layur juga. Coba kita naik sini. Kak Ari, Kak Yuda, terima kasih. Kak Adi, Kak Yuni, Kak Asar, makasih juga. Yuk jangan lupa sambil dibantu tap-tap layarnya ya. Campuran ikan layang layurnya juga ada ya. Ini di mana? Ini di Pantai Timur kak, di dekat ikon Pangandaran Sunrise. Itu yang di dekat lapang ya. Iya kak, itu lapangnya Lapang Doyong. Itu lagi diberesin lagi tuh jaring. Tuh orang-orang lagi pada ngapain, ada yang lihat, ada yang beli. Pokoknya kalau di hari Sabtu Minggu juga si aktivitas nelayan tuh menjadi daya tarik ya untuk pengunjung. Banyak sekali pengunjung yang selalu lihat, kadang beli langsung dari nelayan si ikannya. Jadi fresh buat dimasak di homestay atau penginapan ya. Nah ini jaringnya nih. Ke Pasir Putih lagi kak, nggak tahu ini hari ini aku nggak kesana kayaknya. Kalau untuk ini sih surut ya, tapi nggak tahu nih kita mau kesana apa enggak, gimana nanti lah ya. Kak As, makasih mawarnya, makasih banyak. Yuk yang lain juga bantu tap-tap layar ya, biar kibonya tambah semangat juga nih. Keliling dong, iya nanti kita keliling ya.
kita muter-muter lagi. Kak Iis, makasih. Kak Arka, makasih juga. Yuk, sambil ditetep ya, sambil ditetep layar. Nah, ini masih ditarik sebelah sana, lagi diberesin yang ini. Nanti biasanya si tambang satu sama yang tambang sebelah sana itu digabungkan lagi. Spill ikannya yuk. Ikan layang, Kak. Itu ikan apa? Ikan layang. Ini ikan layur. Kita keliling lagi. Muter Kak ke barat. Nanti ya kita muter juga ke barat, tapi ini aku mau lihat di area pantai timur dulu. Biasanya aku sih sering kali lihat di pantai timur untuk melihat aktivitas nelayan. Makasih banyak mawarnya. Pokoknya berkah ya yang sudah ngasih mawar. Ini di Lapang Doyong ya, salam dari Parigi. Oke, salam juga dari orang Pangandaran. Parigi juga Pangandaran ya. Ya. Kok sepi? Iya Kak, sepi. Nah, ini di Lapang Doyong tuh banyak yang jemur ikan. Yang jemur ikan, ikan asin, asin layang. Opa, makasih mawarnya, makasih banyak. Wih, banyak 6-7, wah makasih Opa, makasih banyak, berkah, berkah, berkah. Kangen Pangandaran lagi, ayo sini Pak, Opa main. Gak ada mobil satu, iya karena ini weekday. Biasanya kalau Jumat, Sabtu, Minggu biasanya ada ya beberapa kendaraan di sini nih, sebelum kayak ke pantai kemana muter-muter, biasanya pada stay di sini dulu pagi hari. Apalagi kalau pagi banget itu sambil lihat sunrise. Tadi lihat di Mang Egi live-nya sunrise-nya jelek. Iya karena kan apa ya, cuacanya mungkin Kak. Nah, di sini juga ada nih. Tuh, sini juga ada.